makan masing-masing? Ya. Okey, jadi kita tengok siapa yang dapat 100, siapa yang dapat makan A yang ini. Okey. Mula-mula sekali, cikgu nak panggil Muhammad Haikal. Muhammad Haikal, 78. Tepuk tangan Haikal. Yes. Okey, yang seterusnya. Yang siapa pula ni? Okey, cikgu nak panggil Abdul Fatah. Okey, teka Fatah dapat berapa? Monica juga Fatah dapat 56 markah. Tahniah Fatah. Secara keseluruhannya, memang kelas 3 Fatonah ni cikgu memang suka sangat, cikgu bangga sangat. Dan cikgu ucapkan tahniah sebab kamu memang berusaha untuk berjaya. Cumanya ada seorang kawan kamu ni yang memang cikgu risaulah. Okey, jadi cikgu nak minta Adam Harrison. Okey, cikgu nak tunjuk dekat sini, nak kongsi dengan kamu semua. Okey, Adam hanya mendapat 3% sahaja. Adam, kenapa Adam tak jawab langsung soalan ni? Masa cikgu tanda dan cikgu memang kecewalah dengan Adam. Sebab daripada muka depan sampai belakang, Adam hanya conteng sahaja kertas. Bodoh muda, soalan kita dah jawab. Ayah, kenapa ayah tinggalkan Adam? Semua orang panggil Adam bodoh. Adam tak bodoh. Kalau ayah ada, mesti seronok. Ayah je yang kenal Adam. Cerita saya, dia kabur kawan-kawan dia, dia ejek ke dia. Baru ni, markah peksa dia baru ni 3. Saya rasa macam bodoh benar anak saya main sekolah pada tahu benda. Saya tahu anak saya tak bodoh gitu. Sebenarnya, puan saya dengan cikgu-cikgu yang memang ada usaha bersungguh-sungguh untuk tolong ada Adam. Ada usaha sungguh-sungguh, dia kan sampai tahap markah 3, cikgu. Anak saya bukannya bodoh sangat, cikgu nak buat gitu. Saya nak lapung dia ni ke BPD lah. Senang. Malah-malah-malah. Saya malah nak dengar benda itu. Saya malah nak dengar. Itu senang saya kabur ke BPD itu. Bukan payah pun. BPD dekat aja dengan sekolah ni. Awak cikgu jawab upload dengan BPD nanti ganda ni. Saya malah dengar. Biar saya malah dengar dah. Puan. Cikgu Siti ada beritahu saya budak dengan Adam ni. Saya cikgu Perjakas. Jadi apa yang cikgu Siti beritahu, saya dapati Adam ni ada masalah. Apa kata kalau puan, kalau pun bawa Adam pergi jumpa doktor. Cikgu nak kata anak saya ni cacat ke kan? Bukan. Ah, tak apa. Selama dengar tu cikgu. Tak mau dengar. Assalamualaikum. Ya, Cikgu Zaleha. Cikgu Zaleha nak cakap pasal anak saya ke? Cikgu Zaleha dah habis lagi ke nak kata anak saya gila? Jangan pergi puan. Saya tengok Adam ni sangat istimewa. Dia mempunyai bakat yang luar biasa. Boleh menyanyi, boleh berlakon. Dan dalam persembahan untuk hari-hari program sekolah pun dia terlibat. Saya rasa mungkin juga Adam ni mempunyai bakat-bakat yang lain. Walaupun Adam lemah dalam pelajaran. Macam inilah. Saya harap puan hantar dia ke sekolah biar dia sekolah seperti biasa.